semakin tua. Bencana di mana-mana, alam kita mulai rentah. Tak kuasa menanggung derita akibat ulah rakus manusia. Pohon-pohon kau tebangi, hutan tak hijau lagi. Sungai-sungai kau cemari, air bersih hanya tinggal cerita. Ayo-ayo kita jaga alam agar tak rusak lagi. Ayo-ayo kita jaga alam agar tak tercemar lagi. Ayo kita rawat bumi agar tetap lestari. Bumi ini bukan untuk diwariskan, tetapi ia adalah titipan generasi yang akan datang. Ayo ayo kita jaga alam agar tak rusak lagi. Ayo ayo kita jaga alam agar tak tercemar lagi. Ayo kita rawat bumi agar tetap lestari. Ayo ayo kita jaga alam agar tak rusak lagi. Ayo ayo kita jaga alam agar tak tercemar lagi. Ayo kita rawat bumi agar tetap lestari. Balik lagi di Kotak Suara, prepare your heart. Come back again with us ya, yeah. Di program favorit musik kalian, apalagi kalau bukan Kotak Suara. By the way nih, aku salfok nih ya teman-teman, kok tiba-tiba ada satu kursi lagi? Iya. Ini buat apa nih, Day? Iya, aku juga penasaran banget nih, apakah akan ada seseorang yang waduh, Day aja penasaran loh, apalagi iya. Teman-teman dulu sih penasaran juga kan? Mungkin aku kasih clue dikit kali ya, Day, boleh? Boleh, boleh. Boleh banget ya. Mungkin teman-teman atau Dayu masih ingat gak sih tadi di awal, ada penampilan spesial ya, dari band gitu yang keren banget. Kamu masih ingat gak? Ingat dong. Pasti ingat kan? Nah itu adalah salah satu clue gitu, karena pada episode kali ini Kotak Suara spesial mengundang salah satu band lokal. Sambut aja kali ya. Langsung aja. Oke, yaitu Ujung Kuku. Yeay. Silakan Pak. Silakan duduk Pak. Iya. Gimana nih Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Ini dia ya, salah satu personil dari Ujung Kuku. Kayak nggak afdol kali ya kalau kita belum kenalan gitu ya. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mungkin dari salah satu personil Ujung Kuku bisa memperkenalkan nama dan alasan bisa ketemu di Ujung Kuku tuh gimana gitu. Gak pake NIM berarti. Iya, gak perlu Pak. Aduh. Gak dimasukin nilai. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Sandy Novikung, saya asli Indonesia. Terus, apalagi pertanyaan tadi? Alasannya gimana alasan bisa masuk Ujung Kuku? Ya, jadi kalau bicara alasan sebetulnya gini.
kita apa namanya perjelas dulu ujung kuku itu apa kali. Oh iya, oh, boleh banget, boleh banget. Jadi ujung kuku itu bukan band atau juga bukan solo, tapi oh, bukan lebih band. Pada ruang bunyi untuk karya musikal seorang Sandy Novico. Kayak wadah. Oh, oh jadi dia iya. bisa dipresentasikan secara apa? Solo. Solo bisa, ya, bareng bisa duo, gitu ya. Trio atau sampai format full band juga bisa. Oke, keren banget. Keren banget ya kak. Ya, ternyata bukan cuma band, tapi lebih luas malah ya pak. Yang penting, betul. Ya, paham-paham. Jadi kita jadi tahu ya. Iya paham pak. Dan jadi kita bakal cari tahu lagi gitu, biar makin paham ujung-ujung tuh kayak gimana gitu kan. Kita bakal ngulik-ngulik lagi ya kak, tentang ujung-ujungku ini sendiri gitu. Kalau misalnya, tadi kan udah alasan dan kenapa ujung kuku ini dibentuk ya pak. Terus selama perjalanan nih ujung kuku ini ada gak sih pak hambatan-hambatan atau kendala gitu yang ujung kuku ini pernah alami gitu? Iya, jadi sedikit cerita kalau ujung kuku itu mulai ada tahun 2007. Oh udah lama ya pak? Ternyata. Di awal dari 2007? Dulu memang kita konsepnya lebih pada band, cuma karena kemudian beberapa teman-teman itu harus apa ya harus berproses dengan dirinya sendiri keluar kota dan sebagainya, akhirnya kemudian perkembangannya ujung kuku bukan apa ya bukan menjadi band jadi kata yang saya sampaikan pada ruang ini saya gitu. Nah, kalau bicara masalah hambatan pikir saya sih hampir sama ya dengan persoalan-persoalan band-band lainnya deh atau sama dengan persoalan atau grup-grup lainnya atau solois-solois lainnya biasanya memang kendala utama kan bagaimana kemudian dia bisa berkarya mendokumentasikan karyanya dan kemudian memperdengarkan karyanya seperti itu. Nah itu tapi pikir sih ya itu hal yang biasa sih masih wajar. Masih iya. Bisa ditangani gitu ya masih, pak? Masih bisa ditangani, kalau dikasih nggak sopan. Iya betul. Tadi kan sempat disampaikan ya kalau awal mula dari terbentuknya ujung kuku tuh untuk ruang bunyi gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi pak alasan atau awal mula terbentuknya dari ujung kuku tuh bagaimana gitu pak? Kalau dulu tahun 2007 saya sempat dapat job ya. Job dari temen, terus di situ akhirnya saya coba ngajak teman-teman, bantuin saya dong. Kata salah satu teman saya, dia bilang gini, oke mas, saya mau bantuin tapi syaratnya satu, apa tuh? Bawain lagu sendiri. Keren banget ya. Dari situ kan tertantang dong. Termotivasi. Oke deh, siap, saya terima tantangannya. Akhirnya bikin lagu ini. Akhirnya jalan tuh ujung kuku. Jalan, terus ya formatnya waktu itu masih band. Jadi awalnya di situ lebih ke situ. Selebihnya memang bermusik itu bagian dari apa ya? Mungkin passion saya tadi. Passion. Berarti dari awal sudah namanya ujung kuku begitu pak, waktu bandnya. Iya, tahun 2007. Tapi sebelum itu saya pernah juga punya band dengan teman-teman Sisip saat itu ya. Bagian besar teman-teman teater si anak karena saya juga alumni. Itu namanya bengkel musik yang judul bengkel musik unik ya berarti udah mulai belum 2000 kita 2000 kesini ya iya ini beda-beda tipis sama saya gitu kelihatan masih jiwa muda ya iya betul banget jadi tua muda itu bukan persoalan usia jiwa. Ya, setuju sih aduh berarti selama proses dari 2007 hingga sekarang wadah musik ujung kuku ini belum ada perubahan nama gitu ya. Iya, jadi emang kokoh ya. Apa ya namanya? Konstan dari awal sampai sekarang masih ujung kuku gitu ya, Pak. Atau kalau boleh diceritakan kenapa namanya ujung kuku, Pak? Unik soalnya, Pak. Ya kan unik kan? Orang ke yang ke-3 boleh kan tanya ya, Pak ya? Iya. Karena kecil sih jadi dari setengah gitu. Iya. Ya, jadi ujung kuku. Ujung kuku itu kan gini, pastinya saya akan mencari nama yang orang gampang ingat. Iya, catching gitu ya. Terus kenapa ujung kuku? Karena itu ada filosofinya. Aduh apa tuh Pak? Biasanya kan kita selalu menggunakan ujung kuku kita untuk meremehkan sesuatu. Oh, meremehkan. Ah, rumah kecil ujung kuku. Oh, iya iya iya. Ternyata, tapi di balik itu. Iya.
ujung kuku ini satu hal yang memang selalu kita butuhkan tanpa kita sadari ya. Minimal misalnya mau garuk-garuk kan kalau oh iya benar 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 minimal maaf kalau mau ngupil kan juga ya betul betul betul. Jadi hal yang kadang diremehkan sebetulnya itu punya peran yang penting, besar ya. Dan ujung kuku itu selalu akan tumbuh ketika si pemiliknya masih hidup. Kecuali kalau misalnya yang pemiliknya sudah mati, dia mau tumbuh. Oh, iya, 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 iya. Sedikit sama dengan suketeki ya. Suketeki, ya. Itu dibabat, dia tumbuh lagi. Iya, betul. Jadi emang sedalam itu ya, Pak, arti dari... Enggak juga sih, enggak. Tapi maksudnya... filosofinya ngena gitu. Dan cukup out of the box. Iya. Karena jarang ada band namanya ujung kuku gitu ya. Terus, Pak, tadi kan menyinggung sedikit tentang temennya Bapak ini mau ikut band tapi harus lagu sendiri. Nah, itu ada nggak sih, Pak, kayak cerita-cerita unik atau pengalaman pribadi yang mendasari background lagu-lagu dari ujung kuku ini? Atau ada genre khusus gitu dalam band ujung kuku ini? Jadi yang saya jawab apa nih, genrenya apa? Boleh. Latar belakang lagu. Latar belakang boleh. Jadi, sebetulnya gini, saya punya prinsip lagu yang baik adalah lagu yang memang ketika kita menjadi pelaku gitu. Berada satu strip di bawahnya ketika kita menjadi penyaksi. Nah kalau di luar ini lagu pasti nggak akan kuat karena kita berjarak dengan realita yang kita ceritakan gitu ya. Nah di beberapa lagu kita memang tidak artinya semua itu kisah saya tidak, tapi paling tidak saya mungkin sering dicurhatin oleh teman-teman. Oh, iya. Terus sering melihat fenomena-fenomena berkaitan dengan tadi, maka jadilah lagu itu. Jadi latar belakangnya lebih gitu. Dan sejauh ini ujung kuku tetap konsisten berbicara tentang masalah kemanusiaan dan lingkungan. Genre lagunya kalau boleh? Genre lagunya terserah yang denger aja kali ya. Oh iya. Saya nggak mau mencoba mengkotakkan, wah ini apa? Free berarti ya, Pak? Campur sari ya, Pak? Campur aduk. Terserah pada pendengar gitu. Nganggapnya itu genre apa gitu ya, Pak? Sama itu enak denger gitu. Karena kalau kita terbatasi dengan genre. Apa genre itu, nanti kita juga harus lebih kembang. Oh iya gitu. Dan ide kan bisa terus mengalir. Tuh. Jadi berbicara dengan lagu, mungkin teman-teman juga kepo kalau untuk ujung kuku itu sendiri udah punya single dan album berapa, Pak? Ya, kalau untuk album sejauh ini baru 2. Tapi itu udah keren banget. Iya, keren banget. Iya. Alhamdulillah. Itu albumnya apa aja, Pak, namanya? Ya, untuk album pertama kita kasih judul Bingkai Nusantara. Bingkai Nusantara. Itu kan unik lagi. Itu ada sekitar 8 lagu, di mana salah satu lagunya kita garap 2 versi. Oh, 2 versi. Dan ini menjadi salah satu ciri ujung kuku bahwa dalam setiap album pasti ada satu lagu yang kita garap 2 versi. Oh. Kalau di album pertama, itu yang kita pilih lagu Bingkai Nusantara itu sendiri. Versi B-nya ada versi akustik. Oh ya, paham-paham. Sama yang kedua, albumnya? Nah, untuk album kedua ini sebetulnya gini, belum ada hajatan resmi ya untuk rilis ya. Tapi itu sudah bisa didengar di kanal YouTube kita. Juga rilisan fisiknya juga sudah ada, jadi buat yang mau beli langsung aja kontakkan. Iya guys. Iya, teman-teman yang mungkin tertarik gitu dengan lagu-lagu di ujung kuku bisa aja langsung ya. Betul. Langsung. Yeah. Itu judul albumnya Semoga Oh Segala. Waduh, keren banget Semoga. Semoga Oh Segala. Oh ya, Semoga Oh Segala. Jadi saya sempat cek juga. Warnanya hijau-hijau ya, Pak ya? Warnanya iya. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa pilih warna hijau gitu untuk album yang kedua? Biar seger aja kan? Biar seger aja, oke. Siap-siap. Biar yang lihat ikut seger gitu. Iya, betul. Album ini lahir di kondisi yang tidak segar gitu. Di kondisi pandemi. Oh. Dimana kita sangat terbatasi untuk melakukan banyak hal. Untuk teman salaman takut atau yang dipulukan gitu. Iya. Kalau zaman sebelum itu kan itu biasa salaman. Nah, jadi di kondisi yang tidak segar ini saya coba memberikan warna yang segar. Itu hijau gitu ya, Pak ya. Oke. Okay. Dari beberapa album tadi ada 2 album dan beberapa lagu. Kalau dari PSND sendiri itu satu lagu favorit gitu, Pak. Dan mungkin alasannya apa kalau yang satu lagu favorit enggak ada semuanya lagu favorit, favorit semua. Favorit semua. Karya bagi saya anak kandung. Oh, wow. Apa namanya?
lebih apa suka dengan ini nanti iri. Oh, jadi begitu. Pertama, karena lagu itu juga munculnya dari jiwa gitu, ya, sebagai anak kandung non biologi kita gitu ya. Oke. Keren banget ya Kak Diva ternyata ya, di balik lagu-lagunya. Ternyata ada balik ceritanya tuh ada anak. Berapa ya? Mau dibeliin apa gimana Pak? Ternyata ada di bahkan ada istilah anak kandung gitu ya Pak. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kalau misalnya cara nyiptain lagunya itu kayak gimana? Karena kan kita juga masih minim ya di bidang produksi lagu, mungkin teman-teman juga betul kepo banget. Gimana sih Ujung Kuku ini bisa nyiptain lagu? Ya, cara menciptakan lagu ya ciptakanlah. Orang pengen belajar nulis, caranya yeah, ya menulis lah gitu. Yeah. Nah, jadi langsung aja kerjakan. Bisa kita kadang gini, yang membuat akhirnya kita tidak mau berkarya kan rasa takut ya, bahwa betul, lagu kita nggak bagus, ya, lagu kita terkesan wasi gitu. Padahal pikir insecure saya, ya, Pak. Padahal pikir saya ya ini bagian dari proses, wajar. Ketika karya pertama pasti tidak sebagus karya ke-100 kan, ini proses. Gitu. Ya, betul. Tapi ketika kita tidak pernah mencoba untuk melangkah, nggak akan pernah ada karya pertama. Nah, jadi ya buat aja. Dan yang harus diyakini bahwa tidak ada lagu yang tidak enak. Tidak ada. Sesuai dengan genre. Cuma yang membuat tidak enak kan karena kuping kita nggak ikhlas untuk denger. Nah coba misalnya teman-teman mengikhlaskan kuping untuk mendengar lagu yang menurut teman-teman paling tidak enak. Saya jamin deh, 3 kali pengulangan atau 4 kali pengulangan udah jadi enak. Karena notasi itu kan sudah indah. Note itu sudah tercipta demikian indah berbicara tentang frekuensi. Apalagi ketika note itu dirangkai menjadi apa namanya nada dalam sebuah harmonisasi artinya itu. Paham. Oke, aku ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Apa tuh? Enggak dong. Aku masih kepo karena kan tadi harus dilakukan dulu ya Pak terlebih dahulu untuk mau membuat lagu. Tapi sebelumnya kan kita harus butuh ide kan tentu saja Pak. Nah gimana sih cara Pak Sendin tuh dapat ide-ide dari mana gitu sampai akhirnya bisa menciptakan lagu? Ya mungkin kuncinya buka mata, buka telinga, buka hati. Deep banget. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan di sekitar kita itu bisa jadi inspirasi. Ya, jadi banyak ketika ada salah satu lagu di album kedua misalnya, di kebisingan yang merasa sepi itu lagu itu saya bikin di tahun 2019 saat saya nongkrong di Malioboro. Sesimpel itu ya Pak? Bisa kan banyak orang. Iya, ramai. Banyak orang tapi entah kenapa saat itu saya merasa justru kesepian di situ. Karena orang di samping saya ini duduknya berjejer, kita nggak saling tegur sapa, nggak asik main gadgetnya gitu kan. Walaupun rame, rasa sepi. Nah dari situ saya pikir, cobalah bikin lagu. Jadi dari kejadian-kejadian di sekitar Bapak gitu ya. Termasuk misalnya lagu Bintang Nusantara itu kan saya bikin di tahun 2014 saat apa namanya Indonesia terjadi polarisasi di Indonesia. Yang satu pro si A, yang satu pro si B. Padahal sebetulnya perbedaan itu kan hal yang wajar dan sebetulnya perbedaan itu ada dalam diri kita. Percaya nggak? Percaya. Misalnya coba kita perhatikan kalau tangan kita dua-duanya kanan kan jadi lucu ya. Iya. Atau misalnya kita ngeliat ngaca nih di depan cermin, kita ngeliat mata kita kiri kanan nggak mungkin sama-sama simetris. Betul. Iya. Mungkin presisi. Artinya Tuhan sudah mengajarkan perbedaan itu ada dalam diri. Nah jadi dengan perbedaan itu nggak pernah lucu. Iya betul. Pelangi menjadi indah karena dia berbeda. Betul. Oh iya juga. Banyak jadi insight gitu. Iya, insight mind baru. Blowing gitu. Pola pikirnya cukup unik gitu, Pak. Pantas jadi seorang seniman gitu ya. Out of the box selalu gitu. Ya, Pak itu dong siapa? Out of the box Pak. Pak Dul. Pak Dul siapa? Kita tahu. Aduh, ini kita kudet gak sih, guys? Mungkin kita ada beda generasi mungkin ya. Oke, mungkin next question kali ya buat Pak Sandy gitu. Kan kita lagi masa-masa liburan tuh ya, Dai, mahasiswa dan dosen-dosen juga lagi masa liburan gitu. Nah, untuk personal jungku sendiri, kira-kira di masa liburan tuh ada kesibukan nggak ya? Kayak misalnya mungkin ada buat album baru atau tur kota gitu. Waduh, tur kota nih ya, bisa dipertimbangkan, Pak. Pertama, beberapa kawan-kawan yang memang banyak terlibat di jungku, mereka pun juga punya aktivitas berkepunyaan lainnya. Seperti yang
tadi Mancelo itu yeah. kan dia apa namanya selain dia main musik dia juga lukis. Oh, pelukis. Sama teman-teman yang lain memang juga punya jadwal reguleran. Nah, kalau tadi berbicara mengisi waktu, ya kebetulan kita baru saja selesai menjalankan tur di 12 kota di Wow. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong yang ada di studio dong. Tepuk tangannya di rumah juga, keren rumah banget ini. Juga. 12 kota. Keren banget. Keren banget. Ternyata ujungku perjalanannya sudah sejauh ini dari tahun 2007 betul ya, Pak? Iya, kalau ini enggak jauh, kalau jauh itu. Oh iya, benar. Oke. Okay. Salah mulu ya perasaan. Oke. Okay. Kalau Kak Diva sendiri nih, kan lagi liburan nih ya kita kesehariannya ngapain aja nih? Itu adalah pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan gitu ya. Sudah pasti tidur gitu kan. Memanfaatkan waktu. Kayaknya ini kita pengen tanya banyak lagi kan ya. Tapi karena kita ternyata sudah di akhir segmen, kayaknya kita ketemu lagi di next segmen kali ya, Dai. Kira-kira nextnya ada apa nih? Aku juga belum tahu nih kita. Aduh, dirahasiain dulu kali ya. Biar pada kepo, biar pada stay tune terus di Kotak Suara. Prepare your heart.